Kapolri Jenderal Polisi Ida Majis mengapresiasi kinerja jajarannya yang berhasil menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Kapolri menegaskan kasus Novel akan diungkap secara transparan. Kapolri telah meminta Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, dan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Gatot Edi Pramono, untuk bekerja transparan. Kapolri memohon masyarakat untuk bersabar karena proses penyidikan masih berlangsung. Namun di balik itu, saya juga merasa prihatin karena ternyata pelakunya adalah anggota Polri. Kedepan, saya sudah memerintahkan Kabareskrim bersama Kapolda Metro untuk melakukan proses penyidikan yang transparan dan beri waktu para penyidik untuk melakukan proses penyidikan. Dari Jakarta, Aulia dan Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.